Wih. Puan. Ni keyboard baru ke? Baru masuk ke? Keyboard baru. Baru sampai. Wah. Cantik tu design dia. Review. Boleh. Mahal. Okay guys, hari ni aku nak review keyboard daripada brand Ice Armor, model K9. First, kita buka dulu macam mana dalam dia, macam mana design dia. Cuba kau tengok ni. Aku rasa keyboard ni unik ah. Sebab apa aku rasa unik? Sebab dia keyboard mechanical. Mechanical dah banyak ah keyboard unik ah. Sebab apa aku rasa unik? Sebab dia punya keycap dia bulat-bulat, oval-oval, macam Tyraptor. Apa bunyi dia memang satisfy ah. Memang rasa puas ah bila dengar ketik-ketik. Sebab apa dia bunyi ketik-ketik? Sebab dia ada blue switch. Blue switch ni antara paling bunyi dia paling kuat lah. Dia punya clicky dia. So korang tak tahu blue switch apa, korang boleh tengok balik video Pak An yang dia cerita pasal keyboard. Okay guys, itu saja. Keyboard tu ada RGB. Hah? Serius lah? Okay guys, ni aku baru tahu. Rupanya keyboard ni ada RGB. Tadi aku dah terkejut dah. Kali ni kejut punya terkejut. Ada RGB rupanya. Aku check lagi lah. Ni ada stand kaki ni. Ni pun aku baru nampak lah. Okay, secara ringkasnya keyboard ni mechanical, putih, design keycap yang unik. Sebab dia bulat-bulat, dia over. Dia ada blue switch. Dan yang paling terkejut tadi, ada lampu RGB. Okay guys, itu saja. Kalau ada apa-apa lagi keyboard yang baru masuk, aku akan share dengan korang nanti. Okay, peace. Terus. Maka ya.